izin Komandan, dia memusnahkan sarang tawon di Desa Pajawan Lor, Kecamatan Ciawi Gebang. Pemusnahan dilakukan oleh 3 anggota pemadam kebakaran Kabupaten Kuningan. Pemusnahan dilakukan dengan metode penyemprotan obat serangga untuk melumpuhkan tawon tersebut. Alhamdulillah, tawon sudah berhasil dilumpuhkan. Lanjutan untuk pembersihan sarang tawon. Demikian dilaporkan dari TKP Desa Pajawan Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan, alhamdulillah untuk pemusnahan sarang tawon di Desa Pajawan Lor sudah berhasil dieksekusi. Sarang tawon sudah berhasil diamankan. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintahan Desa Pajawan Lor, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan yang mana telah mengeksekusi sarang tawon di Desa Pajawan Lor, tepatnya di Dusun Kananga, RT7, RW3, tepatnya di rumah Bapak Ardit yang usianya 82 tahun. Kebetulan beliau juga selaku korbannya satu orang, kemudian anaknya lagi satu orang. Itu mudah-mudahan dengan dieksekusinya sarang tawon di Desa Pajawan Lor tidak ada lagi sarang tawon yang berkeliar ataupun yang tumbuh di Desa Pajawan Lor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemusnahan sarang tawon di Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, di TKP kedua, tepatnya di atap rumah, di posisinya di lantai 2. Anggota sedang persiapan untuk Komandan, alhamdulillah untuk pemusnahan sarang tawon di Desa Cihaur sudah berhasil diamankan. Sarang tawon sudah dimasukkan ke dalam karung. Ini adalah sisa pembersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tuan rumah yang tahun-tahun, saya ucapkan terima kasih kepada petugas dan jantar. Semoga
saya selalu menjalankan tugasnya dan semoga saya selamat supaya jangan datang lagi lah di sini. Itulah yang saya harapkan dan saya akan kasih saya juga melaksanakan yang sukses dan sukses tidak ada masalah selamat. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.